Dunia yang semakin modern dan praktis nampaknya juga merambah ke dunia audio recording, di mana handphone, yang merupakan barang yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, telah berkembang hingga mampu memberikan kualitas dan kemudahan layaknya desktop PC. Untuk itu, Seruni Audio mencoba memberikan sedikit tutorial penggunaan mikrofon SM01 untuk keperluan rekaman, dan tentunya menggunakan smartphone. Dalam hal ini, Android smartphone. Kami akan mencoba sebuah USB audio interface dari Akron, yaitu Akron XU2, sebuah sound card USB yang sangat kompatibel dengan berbagai macam smartphone yang sudah support USB OTG. Pertama-tama, hubungkan kabel ke audio interface. Kemudian, colokkan kabel USB dari audio interface ke smartphone menggunakan USB OTG. Lalu, colokkan mic SM01 pada input XLR yang ada di audio interface. Nyalakan Phantom Power. Colokkan headphone untuk monitoring. Kemudian, atur gain dan volume secukupnya. Pada software yang kita gunakan, dalam hal ini N-Track, pilih input dan outputnya menjadi Akron XU2. Dan kita sudah bisa rekaman menggunakan SM01 di smartphone. Selain menggunakan N-Track, kita juga bisa menggunakan aplikasi Open Camera di Android. Pertama-tama, buka setting. Kemudian, pada video setting, kita pastikan kita merekam audionya. Audio source yang kita pilih adalah external mic, dalam hal ini mic SM01.